sakit kepala, sakit gigi, sakit tangan, apapun sakitnya, taruh tangan kanan di posisi sakit. Misal sakit kepala, di mana tangan kanan taruh di atas sakit kepala atau di posisi sakitnya, dan baca Al-Fatihah. Dalam penuh keyakinan Al-Fatihah adalah menyembuhkan segala penyakit. Ayat kursi, berlindungan dari bahaya sihir, berlindungan dari bahaya dukun, berlindungan dari bahaya orang yang ingin menjatuhkan keluarga kita atau menghancurkan usaha kita. Ayat kursi perlindungan dari ini semua. A'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Bahkan ketika turunnya ayat kursi turun dengan cahaya, Al-Fatihah pun turunnya dengan cahaya. Termasuk juga tiga ayat terakhir daripada suratul Baqarah. Lillahi ma